Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu semangat. Bahagia dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, saya akan berbagi info mengenai tenis meja atau pingpong. Saya tinggal di Kabupaten Bekasi dan bekerja sebagai wartawan obsessionnews.com yang berkantor di Jalan Kedondong nomor 161, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Karena rumah saya jauh dari kantor, saya lebih banyak nginap di kantor dan pulang seminggu sekali. Karena banyak waktu saya berada di Jakarta, saya manfaatkan di malam hari latihan pingpong di beberapa tempat. Salah satu tempat pingpong terfavorit bagi saya adalah PTM Gabungan Semua Generasi atau PTM GSG yang berlokasi di Jalan Perikanan 1 nomor 13 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kalau naik ojek online dari kantor saya, ongkosnya sekitar Rp15.000. Saya pertama kali latihan di GSG pada Oktober 2023 dan nggak terasa sudah 6 bulan saya latihan di GSG. Bukan hanya itu, saya juga bagian dari keluarga besar GSG karena pada November 2023, saya menjadi anggota. PTN GSG ini keren loh. Punya tempat latihan sendiri. Yaitu di bekas gudang yang luar biasa luasnya, besarnya. Tempatnya megah, dipelihara dengan rapi. Suasananya nyaman, kebersihannya oke. Tersedia pula fasilitas tempat sholat. PTM GSG didirikan oleh para sesepuh di lingkungan tempat itu. Dan kebetulan salah seorang penghobi pimpong di situ, yaitu Pak Rizky, menyediakan atau mengizinkan gudangnya untuk latihan tenis meja. Itu dulu gudang serba guna. Kemudian usahanya dipindah ke daerah lain dan gudangnya kemudian dimanfaatkan untuk latihan pingpong. Pak Rizky sendiri menjabat sebagai ketua klub tersebut. Saat pertama kali saya ke GOR PTM GSG, saya berkenal dengan Pak Ranita dan beberapa sesepuh
Klub itu antara lain Pak Haji Julfi, Pak Haji Budi, Pak Minan, dan lain sebagainya. Patut disyukuri GSG punya tempat latihan sendiri. Sementara banyak banget klub pingpong yang nggak punya tempat sendiri. Menempati, ada yang menempati kantor RT, kantor RW, dan lain sebagainya. Latihan di GOR PTM GSG sungguh mengasyikkan, suasananya hangat, penuh keakraban. Selain latihan internal, GSG juga rutin menggelar sparring, pertandingan persahabatan dengan mengundang klub-klub lain, antara lain dari Bandung. Selain itu, GSG juga bersilaturahmi ke tempat-tempat yang lain. GSG punya pelatih yaitu Pak Ranita. Pak Ranita yang memiliki jam terbang tinggi di dunia kepelatihan dengan penuh semangat ngajarin anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek. Weh, pokoknya enak, mengasyikkan. Teman-teman dapat menonton video-video latihan di GSG melalui link yang saya tempatkan di bagian deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Saya aja deh.